Ditandai dengan penandatanganan palet keramik, Bambang Bakhtiar SHMH Kajati Aceh resmikan 6 gedung fasilitas milik Kejaksaan Tinggi Gayo Luas. Kegiatan peresmian tersebut dihadiri oleh Forkopimda dan beberapa SKPK Gayo Luas pada Selasa 29 November 2022. Beberapa gedung yang diresmikan tersebut adalah Rumah Tahfiz Adiaksa, Rumah Restoratif Justice, Aula Kejaksaan, Balai Rehabilitasi Adiaksa, Poliklinik Adiaksa, dan Posyandu Binaan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Daerah Gayo Luas. Dua, tiga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Itu sudah ada pasukan Jakarta. Pakai apa, Bu? Bambang Bakhtiar berharap setiap fasilitas ini dapat digunakan oleh masyarakat sekitar, bahkan seperti fasilitas kesehatan bukan diperuntukkan hanya untuk keluarga Kejaksaan Gayo Luas saja. Jangan takut sama yang baju coklat, begitu papar dari Bambang Bakhtiar. Selesai meresmikan gedung tersebut, Bambang Bakhtiar bersama Forkopimda menyerahkan santunan anak yatim, sembako bagi masyarakat, dan kemudian melakukan peninjauan ke beberapa gedung yang baru diresmikan tersebut. Itu untuk lanjut melalui laporan ke Pak Kapolres, ada penyidikan ke polisi, ini lanjut.